Jambu biji atau yang sering juga disebut jambu kluto adalah buah yang amat berguna bagi kesehatan, termasuk bagi mereka yang berniat mengurangi berat badan. Benarkah? Berikut informasinya. Praktisi gizi makrobiotik dan praktisi kesehatan Silva Arora mengatakan, jambu biji memiliki kadar GI rendah. GI adalah indeks glikemik, yakni peringkat relatif karbohidrat dalam makanan sesuai dengan bagaimana makanan itu mempengaruhi kadar glukosa dalam darah. Jambu kluthuk tidak menaikkan kadar gula darah. Selain itu, kata Arora, jambu kluthuk adalah buah terbaik untuk menangani kondisi ketidakseimbangan hormon. Menurut Arora, seperti dikutip dari laman NDCP, penderita diabetes dan jantung sekalipun bisa menikmati nutrisi ini. Karbohidrat dengan nilai GI rendah atau kurang dari 55 akan lebih lambat dicerna, diserap, dan dimetabolisme. Kondisi ini menyebabkan kenaikan glukosa darah lebih rendah dan lebih lambat. Mengapa jambu kluthuk ideal untuk menurunkan berat badan? Jambu kluthuk dikemas dengan protein dan serat berkualitas bagus. Baik protein maupun serat membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Hal itu membuat Anda akan merasa kenyang dalam durasi yang lebih lama. Tentu, kondisi ini akan mencegah Anda makan berlebihan, yang bisa berakibat pada kenaikan berat badan. Kandungan serat yang tinggi pun membantu mengatur metabolisme. Jambu biji, terutama yang tidak matang, memiliki gula jauh lebih sedikit dibandingkan apel, jeruk, anggur, dan buah lainnya. Jambu adalah buah kaya serat makanan dan memenuhi sekitar 12% asupan serat harian Anda. Dengan demikian, jambu kluthuk menjadi amat baik untuk semua masalah perut Anda. Hal lainnya adalah, jambu biji dimakan dalam bentuk apapun, membantu Anda untuk buang air besar lebih baik, dan meningkatkan pencernaan yang sehat. Nutrisi yang sehat akan membantu Anda menurunkan berat badan secara sehat. Jambu kluthuk pun rendah kalori. 100 gram jambu kluthuk memberi sekitar 52 kalori dan sedikit lemak. Sebenarnya, jambu biji adalah anggota makanan kalori negatif. Arora mengatakan, jambu membakar lebih banyak kalori daripada yang sebenarnya.